rasanya kecut dan banyak sekali mengandung air. Gan pohon surga. Ini dia. Gajah. Nah, dia udah mulai lempar. Halo John, apa kabarnya? Sekarang saya sedang berada di sungai. Ada apa di sungai ini? Kita cari sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Ayo. Oke John, kita belum menemukan sesuatu yang bisa kita makan dan sesuatu yang ekstrim ya. Tapi di sini lihat banyak pohon pisang yang liar di bawah-bawah di dekat-dekat aliran sungai. Coba kita ambil umbinya. Nah, review. Nah John, di sini ada pohon salak. Cuman kayaknya belum ada buahnya nih. Nah, di sini ada pisang. Dan pisang itu bisa kita manfaatkan bagalnya buat dikonsumsi. Ini pisang liar ya, jadi tidak ada yang punya. Bonggol pisang. Nah, ini yang bisa kita makan, bonggol pisang ini. Dan kita coba dulu. Kecut dan gak enak rasanya. Tidak seperti yang kita pikirkan, tapi cukuplah buat makanan kita hari ini. Nanti kita cari sesuatu yang lebih ekstrim dari ini. Batang mudanya juga bisa dimakan, tapi coba kita eksperimen aja. Nah, ini dia batang muda dari pohon pisang. Pahit, John. Rasanya kecut dan banyak sekali mengandung air. Cuman ini tidak terlalu ekstrim. Kita nyari yang lebih ekstrim lagi. Yuk, lanjut. Jan! Pohon surga! Ini dia kecubung. Ah,
kemarin banyak yang request berani gak makan kecubung. Kali ini kita dapat kecubung, cuman sayang ini tidak ada apa bunganya, masih kecil. Ya udah kita ambil daunnya buat nanti kita bikin risol. Sepertinya segini cukup buat kita mabok hari ini. Ayo kita eksekusi, John. Dan kayaknya kita istirahat di sini dan sekalian eksekusi kecubung yang tadi. Yuk. Oke, tadi udah bikin, udah ngambil daun kecubung dan sekarang saya bawa terigu dan juga bahan-bahan lainnya. Yaudah kita bikin adonannya dulu buat bikin risol. Kita eksperimen bikin risol kecubung. Ini daun kecubung yang tadi kita ambil. Daun seperti ini. Karena teflonnya kecil, kita gulung dulu. Kita bikin risol karena kita tidak bawa kulit lumpia, jadi kita gulung dan kita tusuk pakai lidi biar tidak berubah. Nah seperti ini kita celupkan ke adonan. Kita bikin yang banyak, John. Nah kalau cuma satu kurang mabok. Nah kita bikin risol berhubung kualinya kecil, kita dibikin tusukan pakai lidi ya, biar tidak melebar. Ini dia. Nah, kita kasih dikit biar mantap. Oke, John. Kecubung crispy, kita goreng dulu, nanti kita mukbang kecubung. Goreng dulu sebagian
dia. Awas John. Mantap. Tubung crispy. Daunnya tinggal nih, tinggal satu lagi, dua sama ini. Dulu baru kita review makan apa, pisau surga. Ini udah matang, kita tiriskan dulu. Nah ini dia, tunggu dulu dingin baru kita makan. Masih panas John. Kita buka dulu lidinya. Aduh, hancur John. Ini dia kecubung crispy. Kita coba dulu satu. Wah, mantap. Biar lebih jelas bahwa ini benar-benar kecubung, kita buka dulu satu. Nah ini rapet ya. Ini dia kecubung yang tadi. Buat kameramen satu. Ini real ya, kita ada setting. Ini benar-benar kecubung. Bisa kita lihat tekstur kecubung itu beda dengan daun-daun yang lain. Logistik, kasih logistik. Nanti kalau kita semuanya mabok, siapa yang evakuasi kita? Logistik jangan dulu makan. John, kita mabok bareng. Ini yang tadi. Rasanya kayak apa ya? Bala-bala kalau di Sunda. Bakwan. Bakwan. Cuman ini agak ada sedikit pahit. Dan untuk kecubung ini aromanya ada aroma-aroma apa ya, kayak aroma rasa pahit-pahit gitulah. Renyes John, cubung crispy belum ada efek samping sama sekali. Kita baru makan, kita tunggu setengah jam ataupun satu jam, gimana efeknya, apakah ada efek atau tidak. Oke.
itu dia, kita udah makan bercubung. Kita nunggu beberapa saat. Apakah ada efeknya? Jangan tiru adegan ini. Kita berani makan daun kecubung karena kita tuh udah tahu penawarnya kita udah tahu, udah tanyakannya sama orang-orang yang pengalaman apa aja penawarnya. Nanti kita akan, kalau kita mabok, kita nanti minum penawarnya. Dan kecubung ini mengandung kaloid yang sangat tinggi ya, bisa menyebabkan keracunan sampai kehilangan kesadaran. Dan kalau emang benar-benar kehilangan kesadaran, nanti ada satu kru kita yang tidak mabok. Saya sama kameramen mudah-mudahan mabok. Efeknya mulai mata mulai belum jadi sama. Emang efek aloid itu kalau kita lihat matahari itu lebih silo ya. Ya. Oke John. Sekarang udah mulai efeknya udah mulai kerasa. Dan si John udah mulai tempar. Hey. Nah, John. Nah, dia udah mulai tempar. Dan guys, rupanya Igo Sagara sama kameramen kita sudah mulai muntah-muntah. Kameramen. Dan rupanya si John juga bawa penawarnya. Gak tahu. John. John. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Igo Sagara dan kameramen sudah tersadarkan diri. Saya akan cari bantuan, cari warga sekitar sini. Oke, yuk, dadah.